pada kesempatan ini untuk beribadah. Insya Allah hadir kita di tempat ini senantiasa akan bernilai ibadah juga. Agar hal ini diimbaskan untuk pengembangan ranting. Pengembangan ranting ini saya harapkan juga terjadi di masing-masing tabang, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Merupakan tantangan bagi Muhammadiyah, tantangan bagi umat Islam jamaah bisa melestarikan infak sedekahnya, bukan saja bermanfaat untuk orang lain, tapi secara pribadi saya berkeyakinan itu semua bisa pertama menghaluskan sikap batin kita, akan bisa menghaluskan tutur kata kita, dan akan bisa memperbaiki akhlak kita. Pikiran dan hati itu akan mewarnai, itulah ciri-ciri warga Muhammadiyah. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Syafranus Haji Samsudikus MSI. Ya, terima kasih. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Syafranus Haji Samsudikus. Ya, kami hormati Pimpinan Daerah Indonesia Jakarta Selatan. Yang muda, yang terhormati di daerah muda, pemudang Selatan ini untuk bersilaturahim pada saat di bulan yang penuh keberkahan ini, Shahrul Mubarak, kita dapat hadir dan bersilaturahim. Memang kegiatan semacam ini sangat kami utamakan untuk bisa bertemu dengan berbagai potensi masyarakat yang ada di Jakarta Selatan. Kami sudah bertemu dengan kalangan organisasi kepemudaan dari KNPI, dan juga bertemu dengan para pengusaha dan membuat komitmen bersama, dan juga kami bertemu dengan beberapa organisasi keagamaan dari LDII, dari MUI, dan juga Dewan Masjid. Ini merupakan satu hal yang kami lakukan dalam rangka kita menjalin Jakarta Selatan, baik itu yang menyangkut di bidang keagamaan.